Welcome back to channel Amal Zahan. Again. Okay, so kali ni kami berdua. Okay, jadi sebenarnya kawan saya lah, kawan Ilya lah kan. Nama dia Wan. Hai sikit. Hai. Okay, dia akan jadi Ilya punya ex. Dalam ni Ilya akan alah nak kenakan amanah Zahan. Saya macam nak keluar dengan ex saya lah. Kiranya gitu, ex saya dah terlalu jauh kan. Okay, so saya akan minta tolong Aib ke Izzat apa semualah, geng-geng semua, untuk set up kamera. So kita nak tengok reaction dia macam mana. Let's get started. Mana ni? You kat mana? Datang kat Jijab. Amanah Zahan datang kat Jijab. Yo. Nombor tu nombor bawah jap. Kenapa? Tu nombor bawah jap. Kenapa? Sini lah jap lah nak cakap. Yo. I nak keluar tau. Eh tak ada shoot dia kan? Ada, sekejap. Saya tengok trik. Sekejap sikit ni. Saya nak keluar dah ni. Orangnya dah nak sampai dah. Nak gimana ni? Sekejap lagi dah panggil Teh. Teh, kamu. Yo. Aiman, Cuna. Yo, dah shoot sebelum kau balik. Teh, siap. Yo, saya tak shoot tau. Dah shoot sebelum kau balik. Sekejap. Aiman. Dah shoot sebelum kita balik. You tak shoot. I tak nak shoot malam ni. Ha? Biar korang je lah. I nak keluar. Jom lah shoot. Kau nak balik apa ni? Yeah, nak balik dulu ke nak makan sekali? Nak makan tak kisahlah. Ikutlah kalau lambat lagi. Kenapa you? Sekejap lah. Kita satu lagi. Tak. Orangnya dah sampai dah kat luar. Kenapa? Kerap apa? Kan. Ai nak keluar dengan SI jap. Sekejap je, tak lama pun, okey. Ai nak keluar lah. Tapi nak juga. Siap. Siap panggil lagi sebelum siap. Loh, takkanlah aku tak ada sehari tak boleh. Ai bukan tak ada sehari, ai ada je shoot sebelum ni, tapi malam ni je. Pasal nak keluar panggil lah. Loh, ai nak tanya nak keluar gimana? Kenapa ni tu? Tadi cakap, cakap apa? Kita nak. Kan nak keluar dengan SI, kenapa ni? Kenapa nak keluar dengan SI? Apa dia? Kenapa ni kalau nak keluar SI? Dia nak bawa kereta tu dulu dah. Haa, mana nak hantar aku? Kenapa ni? Kenapa nak halang? Kau nak. Kau pergi siap dulu, tunggu bawah sekejap. Kita cakap dengan dia. Tadi nak panggil. Lagi pintu. Dia nak pergi mana? Sekejap. Jadi. Okey. Dah lah, lepas tadi. Tupar. Sekejap lah. Sekejap. 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 Kenapa you ni? I nak keluar apa masalahnya? Orang lain boleh je. Boleh je keluar. You nak kejap-kejap kat tai. Kejap. Sekejap. Ha? Tak apa dulu pula. Orang dah sampai dah you. I tak suka dah sedai-sedai orang. Siapa orang lah. Ha? Macam mana boleh tahu rumah ni? You ada cakap kan tak boleh siapa tahu rumah ni. Tak ada siapa boleh baca. Nama pun nak ambil air. Takkanlah. Tapi sampai depan-depan pintu. Tak ada. Ada? Biasalah. Nak jemput kan? Tak boleh jemput kat luar kan? Kat mana kagat? Tak tahu. Tak boleh. Kenapa? Ambilkan shoot dulu. Saya tengah satu shoot dulu. Tak nak. Suka. Biarlah. I nak spend time pun. Kenapa you ni? Orang lain ni je tak ada pun. Tak ada pun yang macam ni. Paksa-paksa. Tak, air nak paksa-paksa pula. Perlu ke sampai depan rumah macam ni? Perlu ke sampai depan rumah macam ni? Perlu ke sampai depan rumah? Kamu pun nak ambil air kan? So macam tu. Perlu ke sampai depan rumah? Kenapa? Apa rumah. Masalahnya? Di rumah air. Saya tahulah. Dia tak masuk ke rumahnya. Dia tu kat luar kot. Masuk juga. Depan rumahnya masuk juga. Tak masuk lagi? Masuk juga. Mana ada? Kata nak bincang sekali. Bincang apa?
Apa ini ya Allah? Dah pukul berapa lah ni? Cuba tu biar ke you kata. Kalau macam tu, kalau I jumpa balik atas macam mana? I nak jumpa lah ni. Bye-bye. Jom, sini lah. I nak, I dah lambat dah ni. Kenapa? Tak beritahu you. Ni dah beritahu lah ni. Nampak you last minute nak keluar nak shoot macam tu, kacau waktu kerja, lepas tu keluar macam ni. Ai, orang lain boleh, kenapa tak boleh? Orang lain keluar jumpa ad ke? Tak kisahlah jumpa apa-apa. Kalau dia cakap, okey contoh eh, kalau dia orang keluar dia cakap ada hal. Hal kerja. Hal apa-apa tak kisahlah. Ha, dia ada beritahu ke dekat you dia kenapa jumpa? Kenapa tinggi suara sampai semua orang tahu ni? Kenapa nak kena tinggi suara? Tak ada, diorang tak dengar, diorang tak dengar. Saya cakap slow je. You nak tinggi suara ke? Diorang tak dengar apa, diorang kat dalam, diorang kat bawah. Kenapa you nak kena tinggi suara sekarang ni? Saya cakap elok dengan you ni. Saya cakap elok je. You nak marah-marah kenapa? Ya, okey. Point dia adalah, kenapa orang lain ni boleh keluar tang air susah sangat? Slow down your voice. Pelan lagi. Ya, suruh saya perlahankan suara. You. Kenapa orang lain boleh keluar, saya tak boleh keluar? Kalau orang lain bagi alasan dia adalah hal kerja, tapi tak tahu hal kerja tu apa benda dia orang buat. Kita tahu ke? Minta result, minta gambar, minta surat. Tiga benda tu. Apa yang tak ada bukti? Minta result, minta gambar, minta semua benda tu. Apa yang tak ada bukti? Apa yang saya tak tahu? Dan ya sekarang ke? Ni, reason ni adalah you keluar dengan ads. Nonsense. Ceritakan shoot dulu, baru itu saya terima. Sama je. Kalau dia orang pergi ada hal ke, saya keluar saja ke, Cuna pergi apa jumpa kawan dia ke, apa masalah? Sampai depan rumah kot. Hah? Tolak gaji kan? You nak tolak gaji, saya suka hati lah. Ikut you lah nak tolak gaji saya pun. Sebelum ni, main meja dalam. Kenapa nak meja dalam? Balik sekejap lagi lah. I dah keluar dah ni, dah lambat dah. Kejap dalam. Apa tadi? Tadi cakap? Apa? Tak tahulah. Okey. Pada awalnya, you dah janji dengan I. Okey. Kita kawan, tolerate each other rapat semua. Okay. I tak ada notice pasal app. You dah pernah cakap dengan I, kalau I suka orang lain, beritahu, you suka orang lain, beritahu. Sekarang ni, you suka dia ke apa? I nak tahu. Kalau tidak, buat apa you? I saja nak keluar. Kenapa awak nak kukung saya macam saya ni girlfriend awak? Dah tak ada apa dah kan nak, dah tak ada apa dah kan nak bincang. Kan? Ada apa dengan? Okey. Ini nak pergi mana? Ay, nak pergi mana? Kenapa you nak tahu pergi mana? Nak keluar pergi mana? Lebih tengok wayang ke, pakan ke? Tengok ICT ke, jalan-jalan kat ICT ke? Kenapa boleh terfikir nak keluar dengan ex? Kenapa? Tak ada kau perempuan lain ke? Tia ada, semua ada. Kenapa? Biarlah, dia datang. Nak apa lagi ke? Sampai dia masuk rumah? Ya, I... Sampai dia masuk rumah ke? Boleh tak keluar kawasan rumah saya sekejap? Saya nak bincang private. Sekejap ya? Ya, keluar kejap boleh tak? Okay. Dulu bukan main lagi cerita tak suka ad siapa semua. Sekarang, aduh, tolonglah you. Kita nak keluar. Sekejap, I cakap dengan dia. I cakap dengan dia kejap. Ni suruh dia keluar macam tu je, ya Allah. Dah masuk. Dia tak nampak kot. Apa? Saya rasa tak setuju kot. Saya rasa tak sedap hati. You dah bagi alamat rumah tu.
Mana ada bagi dalam rumah. Location mana je. Mana boleh datang location tu bukan rumah. Location tu apa dalam bahasa Melayu? Alamat, tak, alamat rumah kan dia ada panjang-panjang tau. Yang ni, saya bagi location je. Bukanlah location WhatsApp tu, you tahu kan? Nak keluar dah ni. Yo. Apa yang ni? Apa masalah yang ni? Bro, lama lagi ke? Gua dah beli tiket wayang dah. Ya? Tak lama pun wayang tu dalam kuah. Sekejap je. Kereta kat mana? Kereta kat luar tu. Kali kau kata tak boleh je masuk macam ni datang. Saya lah privacy. Benda gua datang dari jauh bro. Nak pergi kat depan tak bagi parking. Tak boleh masuk dalam. Kita jalan. Jom kita jalan sekali lah. Jom. Okay. Tak terfikir je sembang pasal tu. Huh? Boleh tak ajak kawan ke? Hah? Ajak kawan ke seorang dua? Kenapa? You nak ajak kita mana? Tak apalah bro, kita orang pergi tengok wayang je. Tak. Dekat gad ni kan? Keretanya kat... You nak kereta lah. Buat apa? Oh, orang jepit lah. Baju keluar juga, I nak terasa kat raya sikit. You nak kereta apa? Hei, tak wayang dah beli. Tiket dah ada dah, you. Bye. Bye. You? Azlan? Aku beli tiket wayang nak keluarkan dia. Dari tadi tunggu lama aku siap parking kereta aku keluar. Aku Omar. Puan. Oh, nak keluar dengan Ilya lah. Sini lah. Sini jap. Apa kata you teman kita orang sampai ke ni? Teman kita. Ayah teman? Ilya kata tadi tak suruh TA teman. Takkan nak suruh TA pula. Nanti dia balik seorang-seorang. You lah teman kan? Sini. Ayah yang teman? You buat kelakar ke? Jom lah. You buat kelakar ke teman ayah? Iya. Tadi kata tak bagi kita orang jalan berdua. Jomlah. Sini, pakai kasut. Nah, nak pasang ke? Nah. Tengok mata dulu. Tadi kita buat. Jom. Siap. Kita dah sana. Kita ada kat sana. Lepas tu? Jauh ni jalan. Yelah, sanggup jalan kaki. Nak tunggu dia. Ayah hantar je lah. Ayah hantar. Oh, yo. You nak temankan kita orang kan? Boleh tak ayah nak keluar dengan dia? Boleh tak? Sebelum saya membara, kita ambil video. Okay. Kenapa awak macam rajut je tadi? Tak. Tak. Kita pergi shoot dulu. Ya ke? Bye.